Apa itu marine placenta? Marine placenta atau salmon ovary peptide adalah ekstrak ikan Oncorhynchus catasalmon yang hanya dapat ditemukan di bagian utara Laut Hokkaido, Jepang. Pada tahun 1966, ikan Oncorhynchus catasalmon pernah dicap sebagai ikan langka, sehingga pemerintah Jepang mengambil langkah untuk membudidayakan dan melestarikan ikan Oncorhynchus catasalmon. Pemerintah Jepang juga membangun sebuah kuil yang dinamakan Kuil Salmon karena ikan salmon dianggap sebagai dewa pada masanya. Marine placenta mengandung lebih banyak asam amino, kolagen, kondroitin sulfat, asam hyaluronik, asam nukleat, elastin, dan komponen lainnya dibandingkan dengan plasenta rusa, babi, domba, bahkan plasenta mamalia lainnya di dunia. Salmon ovary peptide ini diproduksi oleh AFC atau Asayama Family Club sebagai perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang yang sudah go public, menggunakan teknologi terbaru dari Jepang yaitu dengan teknologi degradasi biologis enzim yang menghasilkan konsentrat peptide nanosize 600 dalton. Marine placenta atau salmon ovary peptide dari AFC memiliki 3 paten fungsi yang diakui di Jepang, Korea, dan Cina, di mana setiap paten melewati 8-15 tahun penelitian yang diantaranya, pertama, meregenerasi sel dan mengaktifkan kembali stem cell yang rusak di dalam tubuh. Kedua, perbaikan dalam sirkulasi darah karena bahan aktif yang tergandung di dalamnya dapat membantu meregenerasi sel pembuluh darah dan sel darah itu sendiri, sehingga mencegah pembentukan plak dalam pembuluh darah, menghindari Anda dari resiko stroke, penyumbatan jantung, dan gangguan darah lainnya. Yang ketiga, paten anti-aging yang berfungsi dalam perbaikan struktur kulit untuk kerutan-kerutan pada kulit, terutama kulit wajah Anda. SOP 100 Plus adalah kerjasama antara Profesor Tadashi Eto, peneliti salmon di Jepang sekaligus penemu marine placenta dan ratusan ilmuwan di AFC. Sehingga, marine placenta atau salmon ovary peptide hanya dapat ditemukan di AFC Jepang yang telah bekerjasama secara eksklusif dengan AFC Indonesia. Satu ekor Oncorhynchus catasalmon menghasilkan 10 saset SOP 100 Plus, dan satu box terdapat 28 saset. Untuk itu, gunakan dan konsumsi SOP 100 Plus secara bijak dan sebaik-baiknya ya.